Ya, sore hari ini saya hadir di Gelora Bung Karno untuk memberikan semangat kepada tim U20 untuk agar mereka tidak larut terus dalam kekecewaan dan kesedihan. Dan tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 ini, karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di Asian Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24, saya kira apa kesempatan itu masih panjang. Sehingga tadi saya sampaikan pada mereka, jangan patah semangat. Kemarin saya menerima surat dari Presiden FIFA Gianni Infantino dan saya sudah memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI untuk menyiapkan blueprint, menyiapkan peta jalan transformasi sepak bola Indonesia untuk segera disampaikan kepada FIFA dan juga untuk berkomunikasi terus dengan FIFA, baik dengan Presiden FIFA maupun dengan Konsil, agar kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Dan mungkin dalam bulan-bulan ini, saya harapkan nanti Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir bisa terbang lagi ke FIFA, ke Zurich untuk menyampaikan hal yang tadi saya sampaikan. Ya, terima kasih. Tadi Coach Sintayong menyampaikan memang ada masih titik-titik lemah yang perlu diperbaiki, baik di sisi terutama di sisi fisik dan sedikit di sisi skill. Tetapi bahwa ada sebuah perbaikan yang sangat mendasar di sisi skill, sehingga persiapan mereka untuk masuk di sebuah kompetisi itu, Coach Sin menyampaikan sangat siap. Ya. Tadi saya menanyakan kepada para pemain apakah ada hal yang bisa saya dengar mengenai keinginan-keinginan. Beberapa dari mereka ingin kuliah, beberapa dari mereka ingin bisa masuk ke Polri, TNI maupun di PNS. Itu aja, terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.